Pemirsa, keluarga Zul Firmansyah berharap Zul dan anaknya segera pulih pasca menjadi korban penembakan dalam insiden di Masjid Linwood Islamic Center. Inilah suasana rumah orang tua Zul Firmansyah di Jalan Tanjung Indah 3, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo Padang, Sumatera Barat. Pihak keluarga berharap agar Zul dan anaknya segera pulih dan bisa kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Zul memiliki satu orang anak laki-laki bernama Omar Royce berusia 2 tahun dan seorang istri yang merupakan warga negara asing asal Amerika. Sementara itu, pihak keluarga berharap agar pemerintah dapat memfasilitasi keluarga Zul di Padang agar bisa berangkat ke Selandia Baru. Keberangkatan keluarga agar bisa memastikan kondisi Zul Firmansyah saat ini.